Halo, kembali lagi dengan saya. Karena di rumah banyak stok coklat Belgia, jadi kepikiran deh mau buat coklat chips. Siapkan 110 gram butter, 150 gram tepung terigu, 50 gram gula pasir, 50 gram gula merah, 1 telur, 1 sendok makan tepung jagung, setengah sendok teh baking powder, sejumput garam, setengah sendok teh vanilla essence, dan 100 gram Belgian chocolate. Langkah pertama, kita cairkan dulu butternya. Saya menggunakan cara ini lebih mudah. Kalian bisa juga menggunakan cara double boiler atau dengan microwave ya. Setelah cair, kita tuang aja di wadah yang lebih besar. Selanjutnya, kita potong-potong coklatnya. Ukurannya sesuai selera kalian masing-masing ya. Kita campurkan vanilla essence, gula, dan telurnya ke dalam butter yang sudah kita cairkan tadi. Kemudian, kita aduk sampai rata. Setelah itu, masukkan tepung, baking powder, dan garamnya dengan cara diayak supaya lebih lembut. Kemudian, kita aduk menggunakan spatula sampai menjadi adonan yang rata. Nah, sekarang kita bisa memasukkan coklatnya ke dalam adonan ini. Dan aduk lagi sampai tercampur dengan rata. Setelah adonan menjadi rata, kita tuang ke wadah yang lebih kecil dan tutup. Kemudian kita taruh di kulkas dulu selama 1 jam. Satu jam kemudian, adonan udah keras dan bisa dibentuk. Untuk ukurannya, sesuai selera masing-masing ya. Setelah itu, kita tata di loyang dengan rata. Sekarang kita panggang di dalam oven yang sudah dipanaskan selama 8-10 menit dalam temperaturnya 180 derajat Celcius ya. Sepuluh menit kemudian kita keluarkan coklat chipnya dari oven. Inilah dia, coklat chipnya udah mateng. Kita biarkan dulu sampai dingin ya. Setelah itu, kita sajikan bersama kopi untuk teman nyantai. Teksturnya yang crispy di luar dan lembut di dalam. Selamat mencoba ya. Semoga kalian suka dengan resep ini. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa lagi.